kita sudah menata area sofa dan perlengkapan di ruang tamu. Sekarang kita lanjut menata area TV. Sebelum meletakkan TV, kita buat kabinet TV dari box kayu yang diwarnai dengan cat merah. Untuk mempermanis tampilan kabinet, ditambahkan aksen kain bermotif yang ditempel pada bagian dalam box kayu. Agar area dinding di atas TV tidak terlihat kosong, dapat ditambahkan aksesoris sebagai aksen. Aku tertarik sama yang itu. Everything is going to be okay. Dan itu kan cukup lebar ya, jadi butuh sesuatu mengisi secara landscape. Itu kalau sendirian masih terlalu sepi, butuh satu teman lagi yang ukurannya sama persis, ditaruh persis di sebelahnya. Dan itu kayaknya yang atasnya. Life is simple. Kita jajarin berdua kayak gini. Pada existing ruangan belum ada area makan. Oleh karena itu, kita manfaatkan space yang ada sebagai area makan. Untuk membedakan dengan area lainnya, dinding area makan diwarnai putih dengan ukuran lebar dinding 45 cm. Dan ditambahkan hanging lamp untuk mempercantik area meja makan sekaligus sebagai penerangan. Pada area makan, tentunya dibutuhkan meja makan yang sesuai dengan luas area. Untuk itu, kita buat meja makan dari material kayu dengan ukuran lebar 45 cm dan panjang 120 cm. Untuk mempercantik tampilan meja, kaki meja dapat diwarnai merah sebagai aksen. Serta ditambahkan kain bermotif dengan warna senada dengan tema. Untuk mempermudah maintenance, ditambahkan kaca pada permukaan meja makan. Meja kayu ini dibuat sama dengan garis putih untuk menandakan perbatasan antara dua area, yaitu area living room dan juga area kitchen. Nah, meja makan ini juga dilapisi dengan kaca supaya maintenance-nya lebih gampang. Dan di dalam kaca ini dilapisi oleh kain yang pattern-nya disesuaikan dengan tema ruangan. Nah, setelah ini kita akan menata item-item yang ada di atas meja makan. Area makan nih, coba kita lihat apa aja sih yang bisa kita pakai. Nah, ini menarik. Ini kayak letakan gelas kan? Letakan gelas, tapi bentuknya lucu dan ini materialnya dari kerang. Cake stand, tapi kayaknya ini bisa kita pakai untuk misalnya naruh buah atau misalkan emang mau naruh kue-kue di dalam sini, ini juga bisa. Ini menarik. Ini kita akan menata area kitchen, tapi sebelumnya akan ada inspirasi item dekoratif untuk di kitchen. All that I could say was yeah, 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 all that I could say was yeah, 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 yeah,
Nah, semuanya sudah terpasang. Setelah ini akan ada inspirasi, suatu wadah multifungsi yang tepat untuk area dapur Anda. Kita akan menyaksikan inspirasi membuat wadah multifungsi sesaat lagi.